استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله ومن تبعه ونصاره له وبعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل هذا إذا شئت سهلا. يا معلم داود علمنا ويا فهم سليمان فهمنا. أو البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله تعالى في الظل يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل خلو معلق في المساجد، ورجلان تهابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. Rasul sekalian, mari kita renung sejenak berkenaan dengan tujuh golongan yang akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dalam fasal keduanya daripada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam: Sab'atun yuzilluhum Allah tahta zillih yawma la zil illa zillih. Ada tujuh golongan manusia ia akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, ia akan dipayungi oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti, di mana pada waktu itu tak ada lindungan, tak ada payung, tak ada pendinding melainkan apa yang ditetapkan, apa yang dibawa atau apa yang beri oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, para hadis sekalian, di hari kiamat nanti Allah akan himpunkan segala makhluknya daripada awal-awalnya sehingga ke akhir-akhirnya. Bagaimana sifat Allah Subhanahu wa taala: liyajzial ladzina asaa'u bima 'amilu wa yajzial ladzina ahsanu bil husna. Agar Allah menghisabkan, memberi balasan kepada orang-orang yang buat jahat terhadap apa yang mereka lakukan, dan untuk membalas orang-orang yang baik dengan cara yang baik. Kita tidak tahu berapa lama akan kedudukan kita di padang mahsyar nanti. Sudah tentulah tempoh yang amat lama. Keadaan yang memerikkan, menyiksakan. Itulah yang telah digambarkan dalam hadis-hadis Nabi Al-Quran sendiri berkenaan dengan keadaan yang kita akan tempuhi semua. Pada hari ini, iaitu pada hari mahsyar nanti, antara kesusahan yang ditanggung oleh manusia ialah matahari. Matahari akan jarak yang sangat dekat dengan kita. Ada katanya sejengkal, ada katanya satu batu dan seumpama. Menyebabkan semua orang akan berpeluh dengan tahap peluh mengikut kadar amalan masing-masing. Ada yang sampai bahagian tumitnya ataupun bahagian buku lalinya. Ada sampai peluh ke tahap lututnya. Ada yang sampai ke mulutnya. Dan ada sampai ke telinga, dan ada yang lemah terus. Itulah keadaan manusia pada waktu itu. Dalam hadis Nabi yang lain, dalam Bukhari Muslim juga, Nabi kita bersabda: Ya'rakun nasi yawman qiyamah hatta yadhhab 'arakuhum fil ardi 70 zira'an wa yuljimuhum hatta yablagha adhanahum. Itulah gambaran bagaimana manusia dengan kepanasan yang amat sangat di padang mahsyar berpeluh mereka dengan peluh yang amat banyak. Dalam keadaan kesahan seumpama itu, ada beberapa golongan yang kita sebutkan tadi. Ada tujuh golongan yang istimewa yang berada di bawah payungan ataupun lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita perhatikan siapakah dia mereka. Ia tidak susah sebagaimana manusia yang ramai. Rata-rata manusia susah
dengan penderitaan yang ditanggung, tetapi istimewa golongan yang tujuh ini mereka selamat daripada kesusahan tadi. Yang pertama, al-imamul adil, pemimpin yang adil, sama ada peringkat tertinggi ataupun peringkat rendah, mereka adalah pemimpin dan kita termasuklah pemimpin. Khususnya mereka yang punya jawatan yang memanglah memimpin masyarakat, menjadi ketua negara ataupun ketua negeri ataupun ketua seumpamanya, lagilah tanggungjawabnya semakin besar. Dan mereka diajar dalam Islam agar bertindak dengan seadil-adil. Bila mereka berhukum, adalah hukum dan hukum Allah. Bila mereka bertindak dengan pedoman datang daripada Allah dan Rasulnya, kalau tidak, mereka tidak akan selamat. Para hadis sekalian, dalam hadis Nabi yang lain Nabi sebut, innal muqtisin inda Allah ala manabira min nurin an yaminir rahman wa qita yadaihi yaminun alladzina ya'niluna fi hukmihim wa ahlihim wa mawal. Sesi orang-orang yang adil, khususnya para pemimpin, di sisi Allah nanti dia akan berada atas mimbar-mimbar daripada cahaya. Itu berada berhadapan dengan atau berhampiran dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah ganjaran bagi orang yang melakukan keadilan dan memberi hak kepada ahlinya. Maka kita lihatlah bagaimana keadaan yang berlaku hari ini, siapakah yang betul-betul akan mendapat ganjaran ini ataupun siapakah yang akan berdepan dengan malapetaka yang besar apabila mereka itu tidak menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Khususnya mereka menzalimi rakyat jelata. Qala ta'ala, wa la tahsabanna Allaha ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun innama yu'akhiruhum liyawmin tasfaqu fihi al-absar. Jangan kita sangkakan Allah itu tidak tahu. Allah itu buat tak tahu terhadap apa yang dibuat oleh orang yang zalim. Sengaja mereka itu diakhirkan, ditangguhkan dulu habuan ataupun hukuman bagi mereka itu untuk dihukum dengan beratnya pada hari kiamat nanti. Baik, hadis kedua. Kezaliman yang berlaku oleh pemimpin, oleh orang yang memegang teraji kepimpinan satu kawasan negara dan seumpama, dia boleh berlaku hukumannya atas muka bumi di akhirat ataupun kedudukannya sekali. Sekiranya tidak adil yang selamat sangat, selamat berat ataupun dahsyat, boleh jadi mereka tidak akan lama berada di muka bumi ini. Dengan maksud yang lain, kedudukan kepimpinan mereka itu ataupun jaliran ataupun aliran mereka itu tidak akan kekal lama. Kita akan lihat apa yang berlaku di Syria, sedang berlaku di Syria, yang telah berlaku di Mesir, di Libya dan negara-negara yang lain, berpunca kerana kezaliman pemimpin-pemimpin mereka, sehingga mereka dihancurkan oleh rakyat, dihancurkan khusus oleh pemuda-pemuda yang akan bangkit, yang sudah tentu menentang dengan fitrah perasaan semula jadi manusia. Dalam hadis yang lain Nabi sebut, ma min rajulin yali amra ashratin fama fawqa dhalik illa ata Allah maghludan yawm al-qiyamah yaduhu ila unuqi fakahu birruhu aw baqahu ismu fakahu birruhu aw baqahu ismu awwaluha malamah wa awsatuha nadamah wa akhiruha khizyun yawm al-qiyamah. Mana-mana orang yang memikul, memegang teraji kepimpinan 10 orang dan lebih, dan mereka buat perkara yang tidak berapa betul, melainkan Allah akan belenggu tangannya, kelehernya pada hari kiamat nanti. Maka kalau yang orang yang baik, maka selamatlah dia kalau baik, akan lepaskan kerana kebaikannya. Tetapi kalau dia buat dosa, maka akan selakulah dia. Berada pada tempat itu, pertamanya perkara yang boleh membawa keaiban, membawa kecelaan, pada pertengahannya penyesalan, dan akhir di malapetaka pada hari kiamat. Itulah kedudukan bagi seorang pemimpin. Dia bukan perkara yang boleh kita sukaria, bersuka-suka begitu. Satu beban, satu tanggungjawab yang besar berada pada atas kepala mereka. Dalam hadis lain Nabi sebut, "Ma min 'abdin yastara'ihi Allahu ra'iyatan yamutu yawma yamutu wa huwa ghashun li ra'iyatihi illa haraba Allahu 'alaihi al-jannah."
mana-mana hamba ini, ya Allah beri dia pemerintahan untuk memerintah rakyat. Kemudian dia mati, pada hari dia mati itu dia menipu rakyatnya, maka Allah akan haramkan ke atasnya syurga. Ini menakutkan kita semua. Sebab tu dalam Islam kita akan pakat berebut tak nak jadi, tak nak jadi pemimpin. Tengoklah Abu Bakar, tengoklah Umar atau pemimpin kita, mereka berebut tak nak jadi, bukan berebut nak jadi. Tapi bila dia beri tugas, mereka lah orang yang boleh melaksanakan tugas dengan sebaik-baik mungkin. Tapi hari ini orang berebut, dia rela habis duit ratus-ratus ribu untuk jadi pemimpin, sebab dia boleh jadi kaya dulu berbanding dengan rakyat. Dalam hadis yang lain Nabi sebut di pasal pemimpin, ma min imamin awalin yughliku babahu duna zawil hajah wal fallati wal maskan illa aghlaqa Allahu abwaba as-sama' duna hajatihi wa qallatihi wa maskanihi. Tak ada seorang imam ataupun ketua yang menutup pintu, tutup pintunya, kan tak nak bagi orang berhajat, orang yang miskin, orang yang susah itu minta bantuan daripada mereka. Mereka Allah akan tutup pintu-pintu langit daripada memenuhi hajat-hajat dia, daripada masalah-masalah dia. Selepas itu Muawiyah bin Abu Sufyan sendiri dilantik seorang petugas untuk menyelesaikan hajat-hajat manusia. Dan pemimpin yang prihatin, dia khaskan. Kalau orang ramai tak boleh mari jumpa dia, dia sudah nanti seseorang untuk menyelesaikan masalah orang ramai. Dia sudah perkara yang pertama. Para hadis sekalian, kalau pemimpin yang adil, dia akan selamat, dia akan berada di bawah naungan arasy Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, syabun nasya fi ibadatillah. Seorang pemuda yang membesar dia dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Daripada awal lagi dia sudah membesar dalam keadaan yang soleh, kerana didikan, kerana tarbiyah, dan dibenci perkara-perkara yang sayi'ah, perkara yang buruk, dan dia akan membantu ke arah yang baik tadi, dan membantu orang untuk meninggalkan maksiat. Itulah golongan yang akan berawah dengan arah Allah Subhanahu wa taala. Baik, apa yang berlaku kepada kita ni yang mana satu? Kita daripada awal baik ke ataupun penghujungnya baik? Kebanyakan daripada kita ni bukan tak nak jadi baik, dia nak jadi baik, cuma ditangguhkan dulu kebaikan itu. Suatu hari nanti lah, nanti masa aku tua-tua nanti aku akan jadi baik. Ditangguhkan. Mungkin sudah sebut pada kelas-kelas kita yang lalu bahawa kita tak boleh menangguhkan kebaikan pada masa akan datang, khususnya pada masa tua nanti. Walaupun dengan jangkaan kita, Allah akan ampunkan segala dosa-dosa kita, tak boleh begitu. Kenapanya? Kerana kita tidak tahu kita akan tua ataupun tidak. Mana tahu aku mati tengah jalan. Kerana ramai kanak-kanak mati, ramai remaja mati, orang dewasa mati, tak sejak orang tua mati. Mana tahu kalau mati tengah jalan, tak sempat kita usia tua. Yang kedua, mana kita tahu yang kita akan bertaubat kalau dah tua pun. Ramai orang tua-tua masih lagi tidak baik kelakuannya, masih lagi tidak menyesal, masih lagi tak jadi kaki masjid, kaki surau. Ramai orang tua begitu. Kita tidak pasti yang kita akan bertaubat satu hari nanti. Dan kita juga tidak pasti adakah bila aku tua nanti aku tak sakit ke. Nanti macam mana kalau sakit? Nanti kata tak boleh, kita nak qadha balik, nak pulang balik segala kekurangan kita masa muda, masa remaja dulu. Sebab itu kita kena berubah daripada sekarang. Kita mesti masukkan diri daripada kumpulan pemuda-pemuda seumpama ini. Bagi yang masih muda lah, yang dah tua tu tak termasuk lah. Tak apalah, diteruskan dulu. Khususnya bagi sesiapa yang belum lagi berumur 40 tahun. Kerana Al-Imam Ghazali Allah yang alaihi berkata, siapa-siapa dah berumur 40 tahun dan kebaikannya belum lagi dapat mengatasi keburukannya, walah sesiapa untuk jadi ahli neraka. Berat. Na'udzubillah. Kalau dah umur 40 tahun tak berubah lagi, tak rapat nak nondong, kata bismillah. Dia nak kata apa? Biasanya harap-harap berubahlah kita umur 40 tahun. Tapi kalau tak berubah, dia memang akan macam itulah. Kebiasaannya begitulah. Panggillah mahyang, dia tak akan mari. Adalah satu kes itu, anak saudara dia mengadu kat saya. Dia kata pakcik dia ni, tak sedar, tak tengok siapa-siapa lah, ni rahsia. Dia kata
pakcik dia bukan orang baik-baik, memang orang tak semahyang. Bila pergi jumpa doktor, dia sakit. Doktor kata, sakit macam ni, ni tak lama lagi mati. Mungkin bahasa doktor lain lah, bahasa saya tak tahu apa doktor tu kata. Tapi sakit macam ni, tak ada ubat dia, nak mati tak lama lagi. Maka dia gelisah lah hidupnya, gelisah makan, tak lalu tidur, tak lena, mandi, tak basah. Tapi di waktu yang sama, dia tak nak bertaubat, masih lagi tidak semahyang. Tak berubah juga dia. Walaupun ditegur oleh adik-beradik, dia tegur anak cucu, anak-anak dia, anak saudara tegur, tak nak berubah juga. Tentulah dia. Akhirnya masih dalam keadaan begitulah. Masih dalam keadaan yang tidak bersedia. Adakah kita mahu begini keadaan itu? Dia dah umur 40 tahun lebih, tak berubah, memang tak berubah. Memang payah. Sebab tu kita yang dah 40 tahun lebih tu, kita alhamdulillah lah kita berubah dah. Yang belum lagi, yang belum lagi mesti berubah sekarang juga. Biar termasuk di kalangan pemuda yang besar dalam keadaan yang baik, keadaan yang soleh begini. Bagi pemuda tadi, dia ada kekuatan untuk menguasai diri daripada gangguan syahwat-syahwat dan musuh-musuh yang lain. Dan teruji sekarang ni, adakah kita golongan yang mampu mengendalikan syahwat kita ataupun tidak? Teruji dengan cara mana? Dengan cara qiyam. Nak tahu sama ada kita ni boleh mengendalikan hawa nafsu kita ataupun tidak, ialah dengan cara kita qiyam. Nasib baiklah Ibn Abbas kata, siapa sembahyang dua rakaat lepas isyak, dikira sudah qiyam. Selamatlah kita. Kita dah sembahyang pekan hari ni. Ya, kita akan sambung lagi. Maka kita alhamdulillah lah, kita boleh mengatasi hawa nafsu kita. Cuma kita nak yang lebih hebat lagi, iaitu yang penghujung malam ni. Dia bangun pukul 4 pagi, pukul 5 pagi. Itu yang lebih tinggi kedudukannya. Maka kita cubalah sedaya upaya untuk menambahkan lagi amal ibadah dari segi sembahyang malam ni. Untuk tunjukkan bahawa kita ni seorang yang membesar, ataupun kita menjadi besar, menjadi tua dengan cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, yang akan berada di bawah naungan arasy Allah, yang tak akan merasa bahan panah matahari, itu rajulun qalbu mu'allaqun bil masjid. Orang yang hati terikat dengan masjid, yang nampak mudah sikit bagi kita. Bagi orang dah biasa ada hubung kait dengan masjid, maka alhamdulillah lah, ini berita gembira bagi mereka semua. InsyaAllah kita termasuklah. Bermakna kita dah jadi member, dah jadi ada kad ahli masjid. Agar kita ada member ke tidak, ada kad member ke tidak, tanya diri sendiri, aku ni ada ahli. Bila kita dah jadi member masjid ataupun ahli surau, kita akan dapat banyak keistimewaan. Sama dengan kita jadi member kad mana-mana, JK ke, kelab mana-mana, kelab renang ke, kelab golf kan. Bila jadi member kan, banyak kelebihan. Banyak mungkin diskaun boleh ke, harganya murah ke. Begitu juga kita jadi member masjid, jadi ahli masjid, kita akan dapat banyak keistimewaannya. Contohnya apa? Contoh kalau kita tak boleh datang satu hari itu, kerana outstation ni, kerana kita sakit, kita tetap akan diberi, akan dicatik amalan kita macam hadir juga, macam orang lain juga. Kan itu kan istimewaan. Contohnya A dengan B, A ahli masjid, B tak jadi ahli masjid, dia terlantar duduk hospital. A kata kepada B, Allah sepatutnya aku malam ni duduk masjid ni dengan kuliah malam ni, tapi ni waktu mana aku ni uzur sakit. Dengan ustaz duk ajar, ni dapat pahala juga, insyaAllah aku dapat pahala. B pun kata, oh, kalau macam tu, kalau aku tak sakit, aku duduk masjid juga. Kau tak boleh pahala. B tak boleh pahala, Allah tahu. A sahaja yang boleh pahala. Sebab apa? Sebab A ahli masjid, B bukan ahli masjid. Dia tak pernah mari pun sebelum ni. Bila sakit baru nak mari. Sebab tu, kita sebelum kita sakit ni lah, sebelum kita uzur ni lah, sebelum kita sibuk ni lah, kita datanglah ke masjid. Terus buat hubungan dengan masjid sampai kita bila-bila, sampai kita mati. Dan kalau kita lihat Nabi sendiri dan sahabat-sahabat, dalam keadaan sakit pun dipapah lagi untuk datang ke masjid untuk semayang, sampai ke tahap itu mereka. Yang kita ni hujan sikit dia, sakit sikit dia, uzur syar'i selalu, uzur syar'i, padahal ada masalah apa dalam masjid. Jadi mereka lah golongan yang memakmurkan masjid. Dalam hadis yang Nabi sebut, Al-masjidu baitu kullu taqiyyin wa takaffalallahu liman kana al-masjid baita bil-rawhi wal-rahmati wal-jawazi ala sirat ila ridwanillah ila jannah. Masjid bukan rumah bagi semua orang bertakwa. Kalau kita orang bertakwa, rumah kedua kita atau rumah pertama kita masjid lah. Tempat kita mari berehat, tempat kita mari selalu.
sentiasa datang. Itu kalau kita orang bertakwa. Dan Allah akan jamin bagi orang yang datang ke masjid, orang jadikan masjid di rumah dia ini, Allah akan jamin kerahmatan. Allah akan jamin beri kasih sayang kepada dia dan melepasi titik yang sirat nanti. Dan akhirnya Allah redha untuk jadi ahli syurga. Sebab kita kena jadi ahli rumah Allah. Baik perhatikannya. Hadis Nabi yang lain, man rada al masjid aw raha a'adda Allah lahu fil jannah nuzulan kullama rada aw raha. Setiap kali kita masjid, pergi ke masjid dan kita pulang, Allah akan sediakan satu tempat macam kita dah beli geran tanah begitulah. Satu tempat di dalam syurga nanti. Setiap kali kita pergi dan kita balik daripada masjid. Maksud perkara yang mudah untuk kita amalkan, minat kepada masjid untuk bawa berada di bawah naungan arasy Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, rajulani tahaba fillah ijtama alaihi wa tafarraqu alaihi. Dua orang yang berkasih sayang kerana Allah Subhanahu wa taala. Dia bertemu pun kerana Allah, berpisah pun kerana Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita baik dengan ramai. Kita ada kenalan, kita ada kawan ramai. Tetapi ada tak kita kawan yang mempunyai hubungan roh dengan kita? Itu kena tanya. Tanya diri masing-masing. Adakah kita memiliki kawan kita yang ada hubungan roh dengan kita? Yang ni lain. Kita boleh berkawan dengan ramai orang tetapi yang ada hubungan roh tak ramai orang. Hanya orang tertentu sahaja yang Allah campurkan perasaan cinta itu di antara dua hati. Yang ni satu nikmat besar Allah beri kepada dua orang. Kalau tak ada, sila cari. Kita kena cari juga paling kurang seorang sahaja. Paling kurang. Kalau ada lebih ramai lagi baik. Kawan yang ada hubungan roh. Mana dia sakit, kita rasa sakit. Kita cintakan dia tak tahu sebab apa. Tak tahu sebab apa kita cintakan dia. Tak tahu. Tetapi Allah tampak perasaan itu antara kita berdua. Yang ni akan berada di naungan Allah. Naungan arasy Allah Subhanahu wa taala. Yang ni akan boleh bagi syafaat kepada kita sama ada kawan ataupun kita. Sepulang siapa yang lebih hebat. Sebab macam saya sendiri, saya sangat-sangat sayang seseorang kawan saya. Dan saya akan berhati-hati bila berkawan dengan dia ni. Mana saya akan sentiasa ambil hati dia. Dia tak sedar. Kalau pergi mana saya akan beli. Dengan syarat, suatu hari nanti saya nak dia bagi syafaat dia kepada saya. Tahu dia orang baik. Tapi masa dia baik dia pada kita. Bila kadang-kadang saya nak telefon dia contohnya. Hari ni dah tak ada macam nak telefon. Saya niat nak telefon, saya nak rancang-rancang, dia pedah telefon saya. Itu yang sedih. Mana hebat dia lagi. Bila kami pergi ziarah orang sakit contohnya. Saya pergi kena ajak dia pergi ziarah orang sakit di hospital SKL satu hari. Dia saya ni merancang nak tegur orang sakit, nak tanya dia pasal sembahyang. Dengan sabar dah lama dah di hospital. Saya bila pergi ziarah orang sakit contohnya, kita nak pahala kan. Nak tegur dia sesuatu. Tengah-tengah saya duduk sisi nak tanya pasal sembahyang ni, kawan saya tu tanya dia. Abang kat sini sembahyang macam mana? Direct dia tanya, berani dia. Kita fikir dulu kan tentang cara-cara supaya dia tak puas hati. Direct dia tanya. Dia jawablah saya, tak ada bingung tak sembahyang. Dia kata, masa tu baru saya masuk. Masa tu baru saya, tapi kuncinya dia dulu yang buat. Jadi kawan seumpama ini kita jaga hati dia. Dan dia memang baik sungguh dengan kita. Kita harap-harap satu hari nanti dia boleh bagi cepat kepada kita. Baik. Jadi kawan, berkawan dengan orang tadi, dia tak apa sebab, bukan kerana dia kaya, bukan kerana dia suka tolong orang. Tak apa sebab apa. Ini yang paling tinggi nilai dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita ziarah dia pun tak apa sebab juga. Itu yang paling hebat. Suatu ketika zaman dululah, ada seorang pemuda ini nak pergi ziarah rumah kawan seorang lagi di kampung yang lain. Lalu datang malaikat. Malaikat pergi tanya dia, kamu nak pergi mana? Aku nak pergi rumah saudara. Apa sebab kamu pergi sana? Ada sebab apa-apa ke? Tak ada sebab, hanya kerana Allah. Betul sungguh, betul sungguh, tak ada sebab apa. Maka malaikat tadi berkata, aku sebenarnya malaikat yang Allah utuskan untuk memuji. Untuk memuji apa yang kamu buat ini. Pernahkah kita buat pergi ziarah rumah orang tanpa sebab? Biasanya ada sebab kan, nak ajak dia kenduri ke, nak ziarah kerana dia sakit ke, kerana nak hantar kak kahwin ke, semua bersebab. Dan kali kita pergi ziarah orang tanpa sebab, nanti dia akan tanya, ha mari buat apa? Allah bagi nak ziarah, tak ajak pun, sudah. Tak apalah tak ajak, kalau tak ajak aku balik, tak bagi aku naik. Mesti dia bagi naik, tak ada masalah. Kita kata, inilah dia ziarah yang paling hebat, yang paling tinggi kedudukan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ziarah tanpa sebab. Baik.
Sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man ahabba lillah wa abghadha lillah wa 'ata lillah wa man'a lillah faqad istakmala al-iman." Siapa yang cinta kerana Allah, benci pun kerana Allah, memberi pun kerana Allah, tak nak pun kerana Allah, maka iman telah sempurna. Dalam hadis yang lain, "Wallazi nafsi biyadi la tadkhulu jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu. Awal adlukum ala syai'in idza fa'antumuhu tahabbtum akhi salam bainakum." Demi nyawa aku berada pada dia, yang nyawa aku berada pada dia, kamu tak akan masuk syurga sehingga kamu beriman, dan kamu tidak akan beriman sehinggalah kamu berkasih sayang. Maka aku tunjuk pada kamu satu perkara, bila kamu buat perkara ini, kamu akan dapat kasih sayang. Apakah dia itu? Saya bakal salam antara kamu. Saya bakal salam. Jadi antara tanda kecintaan kita pada saudara, kita perbanyakkan salam, kirim salam, tanya, tanya khabar dia. Dan jangan lupa untuk kata I love you. Satu lagi yang kita tak biasa buat, dan ini sunnah Nabi. Nabi ajar pada seorang sahabat dia yang cinta pada sahabat yang lain, dia tahu ke kamu cintakan kau? Tak tahu. Pergi bagi tahu yang kau cintakan dia. Jadi dia kejar kawan dia, dia kata aku cintakan kau. Bahasa kita I love you lah. Jadi bukan setakat suami isteri I love you, dengan kawan yang kita kasih kita boleh kata I love you. Cuba kata lepas ni kata macam mana? Eh, geldi, geldi. Ada dia ni, buat tabiat kan? Kita tak biasa sebut. Lepas ni dengan tarik kawan yang baik-baik, bukan semua kawan-kawan, kita memang ada hubungan tu, kita baik sungguh ni. Kita kata I love you, lama tak jumpa, buat tabiat semua kata tua. Memang suruh Nabi suruh kata begitu. Aku ceritakan kau kerana Allah. Uhibbuka fillah, bahasa Arabnya senang. Uhibbuka fillah, aku ceritakan kau kerana Allah. Cuma bahasa orang putih, bahasa Glamour, I love you. Nak kata apa? Boleh kita kata begitu. Baik, para hadirin sekalian, yang kelima, yang kelima, seorang lelaki yang digoda oleh seorang perempuan yang cantik lagi berpangkat, tapi dia kata inni akhafullah. Yang yang kuat imannya, yang kuat jati dirinya, walaupun dalam keadaan yang genting, dalam keadaan yang tak ada orang, boleh kita mampu buat? Mampu buat ke kita? Macam kisah Nabi, Nabi Yusuf AS dalam Quran sebut, wawallakatil abwa waqala haytalak. Zulaikha dah tutup pintu-pintu dan pakai berhias cantik, dia panggil Yusuf, mai sini Yusuf. Kalau kita dah perempuan cantik, perempuan berpangkat, panggil macam mana kita? Boleh kata macam Nabi Yusuf kata, ataupun kita kata apa, tutup mata tapi tengok sudah-sudah jari, masya Allah, masya Allah. Kali ketiga insya Allah kita berat. Tapi Nabi Yusuf jawab, qala ma'azallah, aku berlindung dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Selamat dia, selamat perempuan. Menjadi teknik bagi kita untuk selamatkan diri daripada godaan seumpama ini, untuk dua-dua orang tadi, sama ada masa ataupun penggodanya, kita kata ma'azallah ataupun istakillah ataupun Allahu Akbar, sebut nama Allah. Pada waktu itu nafsu dia akan turun jadi kosong, dia akan jadi kosong nafsu. Jadi yang pentingnya pemuda tadi, bagaimana dia akan berada pada arus Allah kerana tidak termakan dengan godaan perempuan. Baik, yang keenam sikit lagi, yang keenam pasal sedekah. Dirahsiakan sedekah sehingga dia sendiri tak tahu. Sekarang ni orang bersedekah nak glamour, nak nama, tengok cek lebih besar pada tuan, tengok kunci kereta yang dibeli itu, nak tunjuk. Yang sepatutnya sedekah ni dirahsiakan kalau boleh, itu lebih baik. Cuma kalau nak kita sebagai pengajar pada orang itu tak apa, tapi yang paling baik sekali sedekah yang kalau boleh kita sendiri pun tak tahu. Dan guru saya bila dia bersedekah ni, hebatnya dia ni, dia akan ambil tangan dia letak dalam poket ataupun dompet dia tanpa dia tahu duit berapa dia ambil. Itu hebatnya. Dia nak ajar ikhlas, keikhlasan hati. Dia akan ambil nasi lah, keringat sikit lah, 10-10 lah, 100-100, 50-50 lah. Itu dia akan jaga keikhlasan hati. Dia sendiri pun tak tahu. Jadi saya sebagai murid ni tiru juga perbuatan guru saya. Cuma bila saya ambil tu lama sikit lah. Cari mana agak nipis-nipis sikit. Atau kita dah susun yang ni RM1, yang ni belah ni RM5, yang ni 10, yang ni 50, kita dah susun dah. Itu tak aci sekali. Dia kena kita sendiri tak tahu berapa yang kita ambil. Jadi orang bersedekah dengan sedekah yang berhasil itu tinggi pahala si Allah SWT.
Dan ingat, bila kita bersedekah dan kita beri pada orang, kita tidak kurang harta kita. Kita akan diberi balik, akan dibalas balik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tidak cepat lambat, tak lambat cepat. Ada seorang pemuda lah yang saya kenal sangat-sangat dia. Memang kedekut, bakti sungguh dia. Zaman saya belajar sampai saya gelar dia hantar tipu anak tak darat, saya kata kat dia. Dia bawa tembikai dengan timur Cina, dia kita panggil timur Cina, apa timur. Kata nak harap dia besar, jumpa di atas bila kami suruh daripada bah tu. Tengok, eh hantar nak makan ke? Tak lagi. Ha, tak lagi tak apa lah. Saya pergi arah dia, pergi. Tengok dia tengah, saya jumpa. Dan tu tahu dia tengah makan. Allah hantar tipu anak tak darat. Dia tengah makan, dia kata aku tak cukup. Mana kerekuknya dia, bakirnya dia. Bila dia balik Malaysia ni, kami balik Malaysia, dia sambung di PhD di UK. Daripada UK dia telefon saya. Dia kata betul semua, kalau kita kumurah, Allah akan balas balik kepada kita. Dia kata semua-semua. Kata apa yang berlaku? Dia kata, memang aku duduk tadi susah. Susah hidup di UK ni kan. Taraf hidup tinggi. Banjaannya tinggi. Terpaksa kena bekerja, dia tukang cuci. Walaupun dapat beasiswa, tapi tak cukup lah. Sebab. Dia kata sekali tu anak saudara dia nak masuk IPT ni perlu berduit yang banyak. Jadi keluarga-keluarga miskin, dia telah beri dengan jumlah yang banyak kepada anak saudara dia. Mungkin 1,000 lah begitulah dia bagi. Dia tengah-tengah dia memang kedekut, dia bagi 1,000. Dia kata rezeki aku melimpah ruah. Boleh bawa orang pergi haji lah, dia boleh beli rumah, jual rumah. Sehingga dia balik daripada UK tu kat Bournemouth, dah bawa balik kereta ni. Dan katanya hampir jutawan, tengah-tengah orang kata ni dia. Sampai sekarang, tapi sifat kedekut tu masih ada lagi, sikit-sikit banyak masih ada lagi. Kadang-kadang bila saya pergi ziarah rumah dia, dia suruh beli nasi Arab. Saya beli nasi Arab. Bila beli, kadang-kadang dia tak bayar. Tak bayar dia. Haa, kira atas belanja lah akhirnya. Dia suruh beli nasi Arab ni bukan murah. Kalau kena suaraga, saya atas lebih kita beli. Suaraga. Haa, kira atas belanja lah. Belanja. Kadang-kadang dia bayar kadang-kadang. Tak apalah, kita tak kisah lah. Itu contohnya. Tapi dengan pemurahnya kita itu, Allah akan balas. Dan yang terakhir sekali pasal duduk berasingan. Farajulun imtala qalbuhu bi mahabbatillah wa khashyatihi wa ta'zimi. Rajulun yang duduk berasingan, duduk senyap-senyap kemudian mengalir air mata dia. Baik, sekali-sekali walaupun kita duduk berjemaah begini, kita kena ada juga upacara kita duduk sendirian. Khususnya tahajud yang malam-malam sekali-sekala. Kalau tak boleh selalu pun tak apalah, tapi sekali-sekala dia ada. Kerana kita lebih khusyuk, lebih fokus. Masa itulah kita nak mengadu kepada Allah kesalahan kita, nak mengadu kekurangan kita, nak menangis, nak mengeluarkan air mata ketika itulah. Mungkin depan orang ramai malu. Bila tak ada orang, kita tak malulah. Kita mengadulah. Masa itu menangislah. Tak boleh menangis. Menangis juga. Sebagai bukti kepada Allah bahawa kita ni tidak keras hatinya. Siapa yang tak pernah menangis, orang ni keras hati. Jadi waktu Ramadan, siapa tak menangis lagi, cubalah kita ada masa lagi untuk mengalirkan air mata. Kalau tak boleh juga, ambillah bawang kat dapur tu, picitlah kat mata, tak apa. Ambil lima nipis, buat-buat menangis. Memang dia ajar begitu dalam Islam. Siapa tak boleh menangis, buat-buat menangis. Tak boleh, buatlah macam-macam asal menangis. Ustaz kalau suruh menangis, saya akan siasa menangis. Bila menangis? Tengok cerita Piramli menangis. Tengok cerita Hindustan menangis. Bukan kerana tengok cerita menangis ni, apa kita masukkan di sini. Menangis kerana mengenakan dosa kita, mengenakan nasib kita, mati-nasib macam mana. Angin terasanya. Dia siapa yang dah menangis itu tanda hati dia lembut. Dan kita cubalah setiap hari untuk menangis. Kerana air mata. Ainani la tamassuhuma nar ainun bakat min khasyatillah wa ain batat tahbusu fi sabilillah. Dua jenis mata yang tak akan disentuh oleh api neraka. Yang pertama, matanya menangis kerana takutkan Allah. Kalau kita nak air api neraka tak sentuh kulit kita, menangislah kerana takutkan Allah. Yang kedua, mata yang berjaga di jalan Allah. Ini yang berjihad di jalan Allah. Ini payahlah kita jenis penakut. Ini tak sampai tahap ni lah kita. Ya. Mana kita ambil yang pertama tadi lah. Yang mudah dengan kita. Ya. Yang mana rezeki dengan kita. Jadi kasih perhatian sekadar itulah yang dapat kita kongsi bersama berkenaan dengan 7 golongan. Yang kita nak tak nak mesti ada salah satunya. Kalau boleh semua sekali lagi baik. Kalau tidak, masalah lah kita berada pada masyarakat. Siapa nak bantu kita waktu itu. Nak ambil syafaat daripada siapa. Kalau kita tidak hebat dalam berbagai amalan yang kita sebutkan tadi. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.